Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dua kediaman Wali Kota Bandung Dada Rosada. Penggeledahan ini dilakukan oleh KPK dan sudah mengajukan pencekalan ke luar negeri bagi Wali Kota Bandung ini. Jadi KPK menggeledah rumah dinas Wali Kota Bandung Dada Rosada di kawasan Alun-Alun Bandung, Jawa Barat. KPK juga melakukan hal yang sama di rumah pribadi Dada di Jalan Tirtasari 2, nomor 12, Kota Bandung. Penggeledahan ini dibantu pengamanan dari jajaran Polrestabes Bandung. Penggeledahan rumah-rumah ini merupakan kelanjutan kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Setiabudi Tejo Cahyono. Hakim Setiabudi merupakan Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara Bansos Kota Bandung. Terkait penyidikan kasus itu, KPK telah mencegah Dada bepergian ke luar negeri. Thank you.